Selamat malam para hadirin dan juga seluruh undangan yang sudah hadir di tengah-tengah kami untuk malam hari ini. Selamat datang tentunya saya ucapkan di Jambe Bogasari Batu Bulan dalam acara launching album Karma Gong Mas Pemayun. Yang dimana acara malam hari ini dirangkai juga sekaligus syukuran atas prestasi yang telah diraih Gong Mas di tahun 2020. Di antaranya Gong Mas sempat menjuarai Bintang Pop Bali Cilik 2020 di TVRI sebagai juara 2. Kemudian juga sebagai Putri Cilik Persahabatan dan The Best Video Presentation di acara pemilihan Putri Cilik Indonesia tahun 2020 di Jakarta beberapa waktu lalu. Baik, saya ingin dengar dulu tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh hadir yang sudah bergabung untuk malam hari ini. Baik, terima kasih. Dan kembali saya ingatkan mungkin untuk hadirin yang ingin membeli CD dan juga t-shirt dari Gong Mas, saya persilakan nanti sudah ada di tempat registrasi, sudah disediakan oleh panitia kami. Om Swastiastu. Yang terhormat, perbekal Desa Batu Bulan, yang kami hormati Bendesa Adat Tegal Tamu dan juga Wakil, yang kami hormati juga Kelian Banjar Dinas Tegal Tamu dan juga Kelian Banjar Dinas Pengembungan, kemudian Kelian Banjar Dinas Tegal Jaya, seluruh hadirin, rekan-rekan dari musisi, pencipta lagu, penata musik, fotografer, videografer, dan juga seluruh guru vokal, termasuk rekan-rekan dari Gong Mas dan seluruh hadirin yang sudah hadir untuk malam hari ini di Jambe Bogasari dalam acara launching album Karma Gong Mas Pemayun.
Dan tentunya sebagai rasa hormat kami atas kehadiran para undangan pada malam hari ini, kami sudah persiapkan sebuah persembahan tari pembuka yang berjudul Sembah Puja. Baik, itu dia sudah kita saksikan bersama sebuah persembahan dari kami. Sudah kita saksikan bersama dari EB Art Dance yang berjudul Sembah Puja. Terima kasih, tepuk tangannya sekali lagi tentunya untuk para seniman kita, para penari kita yang sudah mempersembahkan tarian terbaiknya untuk malam hari ini. Dan tentunya untuk malam hari ini sebagai rasa syukur kami kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya mohon untuk seluruh hadirin yang hadir di Jambe Bogasari untuk malam hari ini berkenan untuk berdiri. Kita akan berdoa sejenak, mengucap syukur dan memohon agar acara ini dapat berjalan dengan lancar kehadirat Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Saya rasa sudah berdiri semua. Untuk itu, dengan tidak mengurangi rasa hormat, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai, hadirin, saya mohon untuk tetap berdiri dan acara akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada petugas, disilahkan.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Acara pada malam hari ini akan dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Desa Batu Bulan. Untuk itu kepada Bapak Kepala Desa, disilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Pada petang menjelang malam yang dalam suasana romantis hari ini, kami diberikan kesempatan untuk memberikan kata sambutan. Terima kasih. Sebelum saya menyampaikan sekedar sambutan, izinkanlah saya mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik, peserta anak-anak semua, tidak henti-hentinya memohon kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, semoga kita selalu di bawah lindungannya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam suasana yang sangat romantis pada hari ini, patut kita semua yang hadir memberikan apresiasi kepada terutama Gung Mas dan seluruh keluarganya yang telah memberikan ruang dan waktu kepada kita untuk menyaksikan sekaligus juga akan tahu prestasi-prestasi apa yang sudah diraih oleh Gung Mas. Patut kita berbangga dan khususnya kami selaku Kepala Desa Batu Bulan pada hari ini berdiri kecuali ada prestasi yang bisa diraih oleh warga kita. Terus terang dia katakan, Gung Mas puniki kantun masih cucu. Nggih. Patut kita mengapresiasi, patut kita juga akan merenungi secara bersama-sama bahwa prestasi yang diraih oleh Gung Mas ini adalah prestasi yang sangat terukur, tidak sekonyong-konyong, tidak ujug-ujug dan spontan muncul, tetapi melalui suatu proses dari yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu, menjadi bisa dan akhirnya memberikan prestasi kebanggaan untuk kami di Batu Bulan. Kami sesungguhnya selain bangga juga merasa tertantang bagaimana anak-anak kita yang lain. Beliau sudah dari kecil menunjukkan prestasi khususnya di bidang seni tarik suara, seni tari. Selain juga tidak kalah unsur pendidikannya, unsur sekolahnya, prestasi di sekolah juga lumayan bagus. Karena itu sejalan. Dan ini yang kami ingin sampaikan, ingin tonjolkan kepada kita semua, kepada orang tua yang hadir di sini, ayo teladani, contoh. Tidak semua potensi sama, tidak semua mempunyai bakat yang sama, tetapi setidaknya kita mencoba untuk melakukan sesuatu kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Selain itu apa yang dilakukan oleh Gung Mas, apalagi kalibernya sudah menjuarai apa lomba bintang pop Bali Cilik juara 2 beliau. Sudah mengharumkan nama Desa Batu Bulan, sudah mengharumkan nama kecamatan dan kabupaten, dan sekarang ada kesempatan tahun 2020 cucu kita ini yang cantik ini sudah memberikan prestasi yang luar biasa di tingkat nasional. Itu artinya apa? Mengharumkan nama Bali. Tepuk tangan untuk kita semua. Kepada Gung Mas dan seluruh keluarga yang memberikan dorongan, dukungan, motivasi, berkorban waktu dan materi tentu tidak terbatas, kami ucapkan selamat dan teruskan pendampingan ini, teruskan prestasi ini atas dampingan dari seluruh keluarga, semoga prestasi-prestasi lain akan menjadi lebih baik. Dalam kaitan dengan kalau kita berbicara Batu Bulan, Desa Batu Bulan terkenal dengan desa budaya, desa seni. Terbukti porseni kita dari tahun ke tahun, tahun 78 sampai posisi tahun ini karena memang pandemi COVID,
coronavirus disease 2019 ini kita tiadakan karena memang tidak boleh, tidak diizinkan. Itu salah satu adalah kelembagaan yang kita bentuk di tingkat desa sejak puluhan tahun yang lalu. Bahwa desa seni kita harus kita angkat, harus kita perkenalkan kepada dunia. Dan ternyata memang seperti itu barongnya. Ini sejalan dengan hal-hal yang lain berkaitan dengan tarik suara. Seni tarik suara yang sangat luar biasa ini sudah menjadi bagian dari pelestarian budaya itu sendiri. Mohon maaf kami terlupa. Yang kami hormati peniki Wenten Benese, maaf peniki Jeruk Benese ditang Jeruk Kute. Jeruk maaf Tegal Tamu, Pak Man Sudarte, sarang ibu. Wenten Klian Banjar Pengembuan tadi sampun disapa, Klian Banjar Tegal Jaya, Tegal Tamu sekaligus adalah Aji, orang tua dari Gung Mas, kemudian Wenten Petajuh Benese, Daler Petajuh Klian, Api Klian Adat, dan terutama pecinta seni, pecinta fotografer gitu, tapi malah yang hadir niki. Pokoknya orang-orang senilah yang hadir. Bagaimana secara sinergitas semua yang hadir di sini bisa memunculkan prestasi-prestasi tidak saja di bidang tarik suara, tetapi prestasi-prestasi lain khusus untuk potensi lokal kita di Desa Batu Bulan. Mudah-mudahan dengan prestasi Gung Mas yang sudah ditunjukkan di tingkat provinsi, di tingkat nasional akan memberikan pengaruh kepada kita semua. Menjadi refleksi diri untuk meniru. Setidak-tidaknya akan mengikuti jejak langkah kaki prestasi Gung Mas di tingkat provinsi. Dan selanjutnya akan menjadi orang yang bermanfaat untuk pelestarian seni budaya, bermanfaat untuk keluarga dan untuk kita di Desa Batu Bulan, Gianyar dan Bali khususnya. Selamat berprestasi Gung Mas, kesarangan adik-adiknya juga sebagai generasi berencananya juga sudah mulai menunjukkan prestasi yang luar biasa. Niki sampun linear, mudah-mudahan prestasinya juga akan seperti itu. Lirik bahasa Bali kami sepakat untuk kita coba kembangkan di tingkat anak-anak. Karena bahasa Bali ini kan mulai sudah akan ditinggalkan, mulai punah. Komunikasi orang tua dengan cucunya, kemudian bapak dengan anaknya lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Tidak juga salah karena itu pengaruh teknologi informasi yang demikian pesat luar biasa. Tetapi akar budaya kita, bahasa Bali niki harus kita lestarikan. Karena itu akar budaya. Kalau bahasa Balinya hilang, huruf Balinya hilang, jangan menyebutkan bahwa Bali itu seni budayanya ajeg. Lirik-lirik bahasa Bali adalah lirik edukasi. Lirik sesuluh hidup, lirik untuk kita merenungi apa sesungguhnya kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu kami akan selalu memberikan dukungan. Mudah-mudahan nanti di tingkat desa ada ruang dan waktu untuk kita akan angkat semua potensi-potensi lokal kita di tingkat desa untuk kita ajak berkompetisi di tingkat desa dan seterusnya nanti kita akan selalu memberikan dukungan untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Yang dapat kami sampaikan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, para undangan yang kami hormati, semoga dengan doa restu Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang hadir di sini kepada Gung Mas dan adik-adiknya dan kepada kita semua akan selalu memberikan prestasi yang luar biasa untuk kita bisa dengar, bisa kita nikmati, bisa kita tunjukkan kebanggaan kita bahwa potensi kita tidak kalah dengan desa-desa lain, dengan kabupaten lain, dengan provinsi juga yang lain. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kami sampaikan. Yang tutup dengan Pramasanti. Om, Santi, 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 Om. Baik, mohon izin Bapak Kepala Desa untuk tetap di tempat. Acara pada malam hari ini akan dilanjutkan dengan launching album Karma dari Gung Mas Pemayun. Untuk itu, saya undang untuk bergabung ke atas panggung selaku produser dan juga tuan rumah Gung Haji Durusang, orang tua dari Gung Mas, kemudian tiang undang juga Gung Mas untuk ikut tampil. Lalan
Baik, yang undang juga Gung Biang, ibu dari Gung Mas mungkin bisa bergabung juga bersama kami. Sekali lagi mungkin Gung Biang atau ibu dari Gung Mas mungkin bisa bergabung juga. Selamat datang juga saya ucapkan untuk anggota DPRD Kabupaten Gianyar dari fraksi Partai PDI Perjuangan, Bapak Ketut Sudarsana, sudah bergabung bersama kami untuk malam hari ini. Kami mohon juga untuk ikut bergabung meluncing album di atas panggung untuk malam hari ini. Sekali lagi, Bapak Ketut Sudarsana, STMSI, anggota DPR Gianyar dari fraksi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia. Selamat datang, Pak Ketut. Silakan, Pak Ketut. Baik, sebelum kita launching untuk malam hari ini, saya mohon untuk seluruh hadirin berdiri sekali lagi, kita saksikan bersama launching album Karma dari Gung Mas Pemayun pada hari ini Sabtu 28 November 2020. Hitungan ketiga, saya mohon kepada Bapak DPRD Kabupaten Gianyar, kemudian Bapak Kepala Desa dan juga Gung Mas untuk merobek cover atau pembungkus dari album Karma Gung Mas Pemayun. Kita hitung bersama ya. Bersama-sama ya. 3, 2, 1. Inilah dia album Karma dari Gung Mas Pemayun. Melaksana becek, melaksana hadirin bersama, kita saksikan bersama, inilah penampilan Gung Mas Pemayun dalam lagu Karma. Dos manusia ni kepatut kesuk semayan sak makan nolong raga saking kesengsaraan presiden capen budi laksana. Yang ringsang yang widi sane asong torwas asih sampun ngardi ngeguat hidup manusane mandane presiden nyucone utama. Becek si
sinah becek sane kepangge sampun ke surat sampun ke aksi buah kar mering merca pada melaksana becek melaksana pakon hidup ringgu mine sampun nang mekire margiat mengdasar mana asih lang aso samine kebuat hidup ringgu mine pacang melehan buah karma sane menyamin hidup geureung wakasan sane kepanggil sampun ke surat sampun ke aksi buah kar mering marca pada melaksana becek melaksana paton ringgu mine sampunan makire margi yang mendasar mana asih lan aso samine kebuat hidup ringgu mine pacang baik, sekali lagi dong, saya belum dengar tepuk tangan yang paling meriah dari seluruh audiens yang sudah hadir untuk malam hari ini di Jambe Bogasari. Persembahan perdana yang sekaligus menjadi judul album untuk malam hari ini, yaitu lagu yang berjudul Karma, sudah dibawakan oleh Gumas. Dan tentunya seluruh hadirin dan undangan yang saya hormati, di mana Gumas Pemayun yang menjadang status sebagai Putri Cilik Bali tahun 2020, pada tanggal 27 sampai dengan 31 Oktober 2020, maju ke ajang nasional dalam acara pemilihan Putri Cilik Indonesia 2020 yang berlangsung di Jakarta. Dan dalam kesempatan tersebut, Gumas Pemayun berhasil mengharumkan nama Bali di ajang nasional dengan membawa dua selempang penghargaan di ajang tersebut, yaitu Putri Cilik Indonesia Persahabatan dan juga Putri Cilik Indonesia The Best Video Presentation. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya juga untuk mengundang orang-orang yang ada di balik layar pada proses Putri Cilik Indonesia yang sudah terlibat tentunya, yang sudah bekerja begitu luar biasa membantu dan mensupport Gumas Pemayun dalam ajang Putri Cilik Indonesia 2020. Untuk itu saya undang untuk hadir atau bergabung bersama saya di atas panggung Merasa Project sebagai video director Putri Cilik Bali 2020 yang menjadi the best video presentasi Putri Cilik Indonesia tahun 2020.
saya undang untuk naik ke atas panggung. Kemudian Indira Laksmi Bali sebagai sponsor wardrobe dan juga MUA pada foto profil Putri Cilik Indonesia Bali 2020. Kemudian saya undang juga I Gusti Agung Wijaya Utama dari 1930 Studio Bali sebagai fotografer foto profil Putri Cilik Indonesia Bali tahun 2020. Berikutnya saya undang juga Putu Neni Aryani SH sebagai pembina model Putri Cilik Bali 2020. Kemudian Nengah Juniasih sebagai pembina vokal Putri Cilik Bali 2020 dan juga Jambe Collection. Baik, apakah hadir dari nama yang Tiang sebutkan tadi? Mungkin bisa bergabung bersama kami. Baik, untuk itu kepada Bapak anggota DPRD Kabupaten Gianyar, saya mohonkan untuk sudikiranya menyerahkan piagam penghargaan kepada tim kami, karena ini mewakili Bali menuju tingkat nasional. Baik, terima kasih kepada Bapak anggota DPRD Kabupaten Gianyar. Baik, kami lanjutkan. Tidak lupa kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada orang-orang yang juga sudah membantu Gung Mas dalam proses pembuatan album Karma kali ini. Saya undang untuk bergabung bersama kami Bapak Ikomang Dharma Yuda SSN MSI sebagai pencipta lagu dan juga pembina vokal. Kemudian Ide Bagus Surya Kastawa selaku pencipta lagu dan pembina vokal. Kemudian saya undang juga Tison selaku pencipta lagu. Kemudian Bapak Komang Rake juga sebagai pencipta lagu dan juga penata musik mungkin bisa bergabung untuk malam hari ini menerima penghargaan dari keluarga besar Jambe. Kemudian saya lanjutkan Blide Arte mungkin hadir untuk malam hari ini selaku penata musik. Baik. Kemudian Yasa Sega selaku videografer. Kemudian saya undang juga Rafli. Rafi Chiflims, oke. Untuk yang kami hormati penglingsir, Gung Niangnya Gung Mas, mungkin untuk menyerahkan penghargaan. Dewa Gede Widiarta. Kemudian, Dewa Anom Widiatnyana. Widiatnyana ya. Kami undang untuk menyerahkan penghargaan malam hari ini. Baik, silakan untuk foto bersama. Batu bulan. Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan berikutnya,
Penghargaan berikutnya kami berikan kepada Ika Plawa selaku koreografer. Ika Plawa, kemudian kami undang juga De Uli selaku guest star dalam lagu Paswecan Widi. Kemudian saya undang juga Made Agastya Putra Ardana selaku pembina vokal, Agung Ocha selaku pembina vokal juga, kemudian Iwayan Kembar Kristiadi SPD selaku pembina vokal. Kemudian Bapak Iketut Ali Jatendra atau yang mewakili selaku pembina vokal. Untuk itu kembali saya undang Bapak Kepala Desa untuk menyerahkan penghargaan kepada tim yang berkontribusi begitu luar biasa dalam perkembangan Gungmas. Baik, disilakan kembali ke tempat. Kemudian yang berikutnya kami undang Ari Epi Art sebagai wardrobe, kemudian Yanti Trisan sebagai wardrobe, Chandra Gag Makeup sebagai MUA, kemudian Epi Art Dancer sebagai sponsor dancer kami untuk malam hari ini. Kami undang juga untuk bergabung. Titiang undang, Tuna Sitiang Buriki Juru Bendesa Adat Tegal Tamu, Madeni Nyuksrahang Hadiah Ring Sinambura, penghargaan Buriki Ring Sponsor Sane Sampun, Presiden mensupport mendukung acara puniki. Baik, disilakan kembali tempat. Dan untuk malam hari ini dalam kesempatan kali ini juga Gungmas Pemayun ini mengadakan challenge cover lagu Gungmas. Dan inilah tiga terbaik dalam acara challenge tersebut. Saya panggilkan yang pertama juara ketiga dulu ya, Viviarta. Hadir mungkin untuk malam hari ini Viviarta. Kemudian juara kedua Gung Raya. Dan sebagai juara satu dalam challenge cover lagu Gungmas adalah atas nama Dini Nugraha Putri untuk bisa bergabung bersama kami. Titiang mohon pun dikiring penggelingsir Puri Anom Batu Bulan, Dewa Anom Wirenate untuk menyerahkan hadiah kepada juara challenge cover lagu Gungmas.
Baik, disilakan untuk kembali ke tempat. Baik, kita lanjutkan acara pada malam hari ini. Mungkin sebelum berlanjut, ada sedikit yang mau disampaikan dari Gung Aji selaku tuan rumah, selaku produser, selaku pemilik dari Jambe Bogasari. Untuk waktu disilahkan. Tes. Om Swastiastu. Selamat malam para undangan sekalian. Titiang selaku orang tua dan selaku produser dalam album Karma, sekaligus Titiang sebagai tuan rumah di Kiring Jambe Bogasari, Titiang ucapkan selamat datang bagi semua undangan yang semua tim kreatif dari pendukung album Karma. Begitu juga dengan tim kreatif yang mendukung dalam mensukseskan putri kami di ajang pemilihan Putri Cilik Indonesia. Kami berdua sebagai orang tua Gung Mas hanya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan dan doa dari para undangan dan support dari keluarga kami Ring Jero Jambe, begitu pula dari rekan-rekan semua dan keluarga besar kami. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam ini. Untuk para undangan yang sudah berkesempatan hadir dan teman-teman musisi, ada para pers juga. Tempat yang kami sediakan mungkin jauh dari kata layak. Untuk akhir kata, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kembali dan Titiang tutup dengan Parama Santi. Suksemo. Om Santi, 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 Om. Dan untuk menghibur kita pada malam hari ini, kita sambut bersama. Inilah dia penampilan dari Trio JM.